Ya, tinggal 3 menit, Pak. Tuh dia jadinya nyekil-nyekilin drone-nya Bang Buluk, bisa kelikilin sama dia. Ampun, Pak. Oh, main roket maneh. Kita hajar lagi tuh, guys. Damage-nya kecil banget ya, damage-nya Bang Buluk. Buset, Pak. Cuman 24-24, ya. Itu yang 35 itu kritikalnya, ya, guys. Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk. Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih semuanya ya. Di video kali ini Bang Buluk mau membagikan tips atau cara menyelesaikan Dead Hack Season 2 di game Live After ya guys. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar kalian tahu kalau Bang Buluk lagi update video terbaru buat kalian semuanya. Nah, jadi ini ngelanjut dari video yang kemarin ya. Jadi Bang Buluk langsung record lagi nih, nyambung ke yang 50 guys. Jadi Bang Buluk belum ada balik ya, persiapannya masih yang itu. Dan senjatanya Bang Buluk ganti ke Type 95 ya. Sekarang Bang Buluk mungkin pakainya ini guys ya, soalnya ngirit peluru, damage-nya itu beda dikit sih sama Akasno-nya. Nggak terlalu jauh banget gitu juga ya guys ya. Mungkin karena Akasno-nya Bang Buluk itu jelek ya. Jadi kalau kalian punya yang bintang 1 gitu ya, mungkin bagus ya, karena ini Bang Buluk cuma 20%. Terus ini attack power-nya cuma 63 ya, jadi kurang untuk damage boss di lantai 50 ini ya. Nah oke, sekarang kita pindah dulu ini ke sini. Nah, terus ammo box untuk AK ini, untuk type 95 ini ammo box putih tuh ya guys, jadi lebih ngirit untuk death high kalian. Oke, jadi di sini Bang Buluk siapin virus dulu. Bukan virus, Pak, toksin, Pak. Nah, oke, sekarang langsung kita gas ke floor 50 ya. Oke, ini dia ya, lantai 50, guys. Ini yang paling susahnya amit-amit nih, Bang Buluk juga sering gagal di sini. Bang Buluk nyoba berbagai macam cara gitu, guys, ya, tetap berat gitu. Jadi, akhirnya beli senjata gitu ya. Nah, oke, jadi pertama itu kita naik dulu ke atas, manjat. Awas dia bisa mukul ya. Kita taruh ammo box dulu. Nah, di sini kita bakalan nyicil bosnya sampai separuh ya darahnya ya. Tuh, damage-nya udah 27-27 ya. Jadi di sini kita akan nyicil bosnya sampai bosnya mukul ntar guys. Ntar kalau bosnya udah mukul gitu, baru kita mulai buy one ya di bawah ya. Di sini juga Bang Buluk, jujur aja Bang Buluk kesulitan ya ngelawan bos ini. Ntar kalau udah buy one itu, aduh, itu hal yang paling menegangkan guys, serius. Oke, reload dulu. Di sini juga kalian kalau mainnya dari atas gini, ntar jangan sampai jarak kalian terlalu jauh sama bos ya. Nah ini dia udah mukul, berarti kita udah mulai buy one ya. Tuh, itu lompatnya itu gila guys, dia lompatnya dua kali ya. Tuh, kalian inget, dia kalau lompat pasti lompat lagi ya. Jadi kita muter-muter di sini aja. Nih, ambil kalian cicil-cicilin. Yang berat emang di awal gini aja ya, guys. Tapi nanti kalau udah bos darahnya tinggal seperempat gitu udah gampang. Tuh, kita cicil-cicilin gini. Hi, Pak. Hi. Nah ini yang lompat ini guys, yang kutu kupret, dia bisa ngelompatin meja ya, skillnya yang lompat itu. Oke, jadi tipsnya di sini kalau kalian misalnya mau ngeluarin ammo box atau ngeluarin heal ya, kalian pakai drone tuh, jadi biar drone-nya yang mukul, biar HP bosnya nggak kereset ya guys ya. Ih Pak, langsung drone langsung pecah dong sekali pukul. Oke, yang penting ammo box-nya udah ketaruh ya. Itu dia tuh yang loncat itu Bang Buluk, takut banget tuh. Oke, ampun, ampun. Aduh, kena dong. Padahal di sini loh. Bisa nembus itu ya dia ya. Oke, mulai kita cicil. Aduh, salah senjata lagi Bang Buluk. Nah, jadi pokoknya kalian muter-muter di sini aja tapi jangan sampai terlalu jauh ya. Nah, ini dia guys, ammonya habis nih. Gawat nih.
lompatnya dua kali lagi. Enggak. Jadi yang lompatnya ini sih yang annoying ya, skill lompatnya itu nembus meja guys kadang-kadang. Aduh pak, nah di sini kita pakai adrenal injektornya ya. Ngehit jadi sambil ngehil juga bosnya guys, kitanya ngehil bosnya ngehil juga nih. Soalnya ini ya energesnya kalau darah di bawah 70% damage-nya nggak naik guys, makanya damage-nya jadi kecil nih Bang Buluk. Tapi bosnya jangan sampai diem, kalau bosnya diem HP-nya ngereset ntar guys, jadi penuh lagi, jadi emang harus ditembak terus nih. Tuh, duh ampun pak. Alamak, nembus ya. Nembus lagi, Pak. Aduh, itu yang lompat juga bisa nembus ini ya, guys. Nembus meja. Oke, dikit lagi ya, guys. Ini kalau udah seperempat, gampang bunuhnya udah, guys. Nah, dia udah main begituan itu gampang udah, guys. Dia udah ngeruda-ruda gitu, dia udah diem ya. Udah nggak terlalu... pak! Oke, kita butuh drone. Biar drone yang hit ya. Oke, ini dia guys. Salah senjata, pak. Nah, jadi udah gampang nih guys kalau udah seperempat gini ya. Tuh dia ngeroket-roket gitu jadinya diem-diem baik dia guys. Udah free hit nih. Waktunya tinggal 3 menit, Pak. Tuh dia jadinya kill-killin drone-nya Bang Buluk, bisa kill-killin sama dia. Ampun, Pak. Main roket mana? Kita hajar lagi tuh guys, damage-nya kecil banget ya, damage-nya 20. Buset pak, cuma 24-24 ya. Itu yang 35 itu kritikalnya ya guys. Oke, ini dia KO ya. Akhirnya guys, yang 50 kelar. Kita nge-heal dulu. Soalnya kita lanjut lagi ke 51 ya, jadi di video ini kita akan nyelesain 50 sama 51 nih. Oke, udah penuh. Oke, ini dia yang 50 ya. Langsung kita lanjut ke 51 ya. Ini drone-nya masih bisa nggak? Masih bisa lanjut nggak drone-nya? Masih bisa ya. Jadi yang 51 ini kita butuh banget drone ya. Dan di sini super duper pedih ya, guys. Kita simpen dulu deh drone-nya. Oke, kita ngumpet dulu. Nah, itu udah pada balik ya. Aduh, nggak bisa dibuka, Pak. Start the generator. Iya, start the... Oh, ada generator di dalam sini yang ketinggalan, guys. Oke, ini dia ya. Oke, Bang Buluk, ngerti nih. Ngerti nih.
Skill satu ini aja kita ajar nih, guys. Aduh, yang ini bisa mukul juga, Pak. Udah lu trek-trek aja. Udah tuh trek-trek aja dia, guys. Langsung kita start. Nah, kita buka pintunya dari sini nih. Tuh, begitu mereka masuk, kita keluar dari sini ya. Oke. Kita ngumpet dulu nih, Pak. Tuh, banyak itu, guys. Oke, yang di sini nggak ada zombie ya. Agak sedikit mensurigakan, guys, tuh. Eliminate. Oke, disuruh bunuh ya berarti nih. Oke, kita lawan terus nih, guys. Kita hajar terus. Ini enak sih, Type 95 ini recoilnya nggak separah AK ya. Nah, tinggal atuh yang di ono ya. Kita reload dulu. Jadi Bang Bluk, tuh reloadnya pakai peluru Uzi aja, guys. Kalau pakai Type 95 lebih irit. Jadi kalian kalau ada uang, Bang Bluk rekomendasiin beli ini deh, Type 95 ini ya. Pelurunya peluru putih doang, irit, guys. Oke, jadi di lantai 2 gitu kayaknya ya. Di lantai 2 ini yang paling susah ya, guys ya. Bang Bluk juga beberapa kali kesulitan ya, meskipun bisa tapi kesulitan ya di sini. Nih, nih di situ tuh, guys. Jadi zombie yang teriak-teriaknya ini banyak banget. Oke, jadi kita diam dulu ya. Masih bisa mukul dong dia di situ. Ngumpet nih. Ngumpet dulu nih. Biar balik dulu nih. Oke, udah balik ya. Nah, sekarang Bang Bluk mau coba langsung tabrak nih. Seductive, oke. Seductive-nya ada. Tuh, sebelum dia teriak ya. Apakah sempat? Oke, sempat ternyata ya, guys ya. Oke, jadi di sini juga nanti ada yang susah, guys, kalau udah kelar ini. Kalau nggak salah spawn zombie nih kalau kita kelarin ini. Itu kita disuruh bunuh ya. Ini Pak yang susah di sini, Pak. Oke, kita pasang ammo box dulu nih. Kita habis-habisin yang gendut dulu, guys. Buset, HP-nya berapa ini, Pak? Yang gendut ini, Pak. Keras bener. Oke, ini kayaknya harus dihajar juga nih semuanya, guys. Oke, kita bisa habisin nih. Tinggal atuk ya. Tinggal atuk nih. Tinggal atuk. Bisa dong larinya begitu. Sedaktifnya nggak mempan, guys. Oke, habis ya. Ini dia, guys, kelar ya. Hap. Nah, ini dia ya, 51 ya. Oke, guys, sekian dulu ya video dari Bang Bluk Death Hack Season 2 kali ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya, guys. Kalau Bang Bluk ada salah kata, Bang Bluk mohon maaf nih. Bang Bluk undur diri dulu ya. Bye-bye.